Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Mempawah terus digencarkan. Bertepatan dengan HUT Korpri yang ke-50, juga digelar vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Mempawah pada Senin 22 November 2021. Masyarakat tampak antusias mengikuti kegiatan vaksinasi ini, mulai dari lansia, orang dewasa, hingga para pelajar, baik untuk mendapatkan vaksinasi dosis pertama maupun yang kedua. Salah seorang warga, Sudirman, merasa bersyukur telah mendapatkan vaksinasi COVID-19. Menurutnya, vaksinasi dapat mencegah dari terinfeksi virus COVID-19. Selain itu, dengan telah divaksin, dapat dengan mudah mengurus berbagai hal, termasuk untuk membuat SIM. Umi Mahfiro. Supaya anakku bosan. Umi Mahfiro. Supaya mudah ngurus itu. Nah, aku buat SIM. Dan saya kan pelayan kan. Oh, segala administrasi ya sebagainya. Tapi vaksin sendiri itu untuk apa tahu li Pak ya mempaknya? Untuk apa Pak setahu Bapak? Kekebalan tubuh. Penyakitnya. Biar tidak terkonfirmasi COVID lah ya. Hingga Senin siang, sudah hampir 200 orang yang terdaftar untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 di momen gebiar vaksinasi HUT Korpri ke-50 ini. Jumlahnya diperkirakan akan terus bertambah karena masyarakat masih terus berdatangan. Dari Kabupaten Mempawah, Zainpon TV memberitakan.